Ah, boring nih bang, di rumah mulu. Jalan-jalan kek. Jalan-jalan kemana? Jadi sih mah gak ada apa-apa, Tong. Masa iya gak ada apa-apa, bangunan gitu, sejarah-sejarah, bang. Apa ya? Nah, kalau ini apa, bang? Rizeka. Oh iya, Rizeka Lesi. Itu kan ada, bang. Pokoknya kita harus kesana sekarang, ayo. Moments later. Jadi gini, mas. Kalau misalnya Rizeka Lesi itu, jalan nanjak banget, lihat. Lu bisa gak? Ah, ini doang. Gunung Semeru juga gua taklukin. Ini emang gak ada apa-apanya. Kecil, mas. Nih, lihat ya. Awas capek nanti. 5 minutes later. Bang, masih jauh, bang, ya? Lumayan lah. Kenapa emangnya? Capek? Enggak, nanya aja. Katanya udah naklukin Gunung Semeru. Bohong nih kayaknya nih. More moments later. Nah, ini dia, man. I present to you Rize Kales. Bagus banget, bang, pemandangannya. Kalau gitu, gua foto-foto dulu ya. Rize Kalesi, atau Kastil Rize, dibangun di atas dataran tinggi dan terletak di pusat kota Rize. Terbentang seluas 480 meter persegi, kastil ini mempunyai dua bagian dinding, yaitu dinding bagian dalam dan dinding bagian bawah. Dinding bagian dalam dari kastil ini dibangun oleh Kekaisaran Romawi Timur pada masa pimpinan Raja Justinianus I pada abad ke-5 Masehi. Sementara bagian bawah dibangun pada masa kepemimpinan Raja Alexios II pada abad 13 Masehi. Dan dinding bagian bawah ini didesain mirip seperti Kastil Trabzon bagian barat. Namun sayangnya, bagian bawah dari kastil ini sebagian besar sudah tidak ada karena kepadatan penduduk yang berada di sekitar kastil ini. Area di sekitar kastil ini digunakan untuk menanam teh, yang dimana teh ini merupakan maskot dari kota Rize itu sendiri. Pada hari ini, Rize Kastil memiliki 4 bagian, yaitu bagian dalam kastil, bagian bawah kastil, bagian reruntuhan dari luar kastil ini yang terdapat di distrik Ataturk, dan bagian reruntuhan yang terdapat di arah timur dari rumah sakit kota Rize. Kastil ini didesain dengan bentuk bulat dan persegi untuk memudahkan pengawasan kota Rize dari ancaman musuh pada waktu itu. Dinding kastil ini memiliki ketinggian sekitar 10-15 meter dengan ketebalan dinding 2-3 meter. Dinding kastil ini dibuat menggunakan batu bata jenis Khorasan. Kastil ini juga dirawat dan digunakan selama masa pemerintahan dinasti Turki Utsmani. Selama berabad-abad kastil ini berdiri, dinding kastil ini mengalami kehancuran. Namun pada tahun 1989, kastil ini diperbaiki oleh pemerintah setempat. Dan pada tahun 2011, bagian dari dalam kastil ini digunakan sebagai sarana investasi pemerintah dengan membuka restoran dan tempat makan. Dan juga kastil ini diperbaiki kembali untuk menarik para wisatawan. Pemerintah tidak menaruh biaya untuk masuk ke dalam kastil ini. Kini para pelancong dan penduduk lokal bisa duduk santai dan menikmati teh hangat di atas kastil ini sembari melihat pemandangan kota Rize yang terbentang di pinggir Laut Hitam.